Jimny terbaru JB74 yang indennya katanya bertahun-tahun gitu ya. Ini barang total baru, kilometernya 977, jadi di bawah 1000. Halo Sobat Hukum Mobil, welcome back to our channel. Nah ini barang yang unik banget, pertama kali kita review dan bantu jual nih, yaitu Jimny terbaru JB74 yang indennya katanya bertahun-tahun gitu ya, sampai banyak banget yang dijual kembali karena memang peminatnya luar biasa banyak. Nah kita dapat unitnya warnanya medium grey dan kalian bisa lihat ini barang total baru, kilometernya 977, jadi di bawah 1000, NIK-nya 2021 dan pajaknya masih baru bulan 12 gitu. Nah kita lihat yuk ke depan, kita bahas sedikit yuk tentang technical aspect dari Jimny JB74 ini. Nah kalau kalian tahu di Jepang kan ada yang namanya key car ya, yang maksimal lebarnya itu sekitar 1,6 meter atau 1,5. Nah itu JB-nya, kok lupa, JB73 kalau nggak salah, itu tanpa spekbor ini gitu. Nah kalau yang pasar di luar JDM, di luar key car, dia itu pakai spekbor ini karena supaya lebih gagah dan memang tread ban-nya juga dilebarin, jadi axle-nya memang beda gitu lebarnya. Tapi secara keseluruhan kalau kalian hitung dari bodi sini sampai bodi sini, kalian bisa lihat ya, ini bodinya benar-benar lurus flat, cuma ada garis satu aja. Itu karena untuk mengikuti regulasi key car-nya Jepang gitu. Nah kalau yang sudah di pasar luar JDM, dia pakai over fender dan memang banyak mengikuti juga lebih keluar. Oke, kita masuk bahas ke daerah penggerak ya, drivetrain. Ini mesinnya K15B tapi bukan K15B yang persis kayak R3, beda ya. Yang tadi kan kita review R3 K15B. Ini dia punya konfigurasi itu longitudinal, jadi menghadap belakang karena dia ini 4-wheel drive dan depannya masih pakai solid axle. Jadi depannya pakai solid axle dan dia ada penggerak belakang utamanya tapi juga di split ke depan. Nah ini salah satu mobil yang modern banget, keluarnya hampir-hampir di kisaran 2010-an akhir, tapi masih pakai solid axle ya, ini Jimny JB74. Nah ini banyak banget di Jakarta dimodif, punyanya Om Andri Taulani kalau nggak salah, dimodif pakai turbo karena memang dia mesinnya kecil karena mengikuti regulasi key car. Kalau yang di key car sana JB73 malah dia pakai 660cc turbo 3 silinder. Nah ini apalagi yang mau dibahas ya, mesinnya ini kompak ya, segini aja ini ruang mesinnya, jadi benar-benar kuku aja nggak sampai gini, cuman segini. Ini depan udah habis langsung radiator, dan ini kondisi, kita nggak usah ngomong kondisi lah, ini kayak baru kondisinya. Kuku pengen jelasin aja tentang cerita si Jimny-nya itu sendiri gitu. Ini kalian bisa lihat di depan masih ya, sampai nggak dihapus karena memang ini kan barang-barang yang kolektor item gitu, semacam Jimny ini. Ini sampai kita nggak hapus, ini dari CPU-nya untuk checklist sebelum keluar dari pabrik biasanya. Nah ini interior juga full ori, pokoknya nggak diapa-apain deh mobil ini, benar-benar kayak baru semua. Nah ini unik ya, di sini ada door handle, ini khas kayak Jimny yang tahun 90-an ya kalau kalian ingat. Nah jadi kalau naik bisa langsung megangan ini, dan kursinya nyaman ya, khas Suzuki itu memang busanya selalu tebel-tebel. Ini mirip banget setebelnya sama R3. Nah ini kan penggerak 4-wheel drive. Nah kamera mungkin bisa ke sini. Di sini masih ada tuas yang sekarang tuh sudah sering elektronik, dia masih pakai tuas model lama. Jadi benar-benar rasa retronya itu kerasa, benar-benar kerasa banget. Nah buat yang nggak tahu ya, Jimny ini sebenarnya dia punya konfigurasi bangku itu 4 loh, bukan cuman 2 seater tapi 4 seater. Nah kita coba masuk ke belakang, tuh lumayan ya sebenarnya. Coba kita tarik, kayak Mini Cooper kemarin, keinget ya. Nah tuh masih oke, legroomnya masih oke. Jadi ini 4 seater, kalau yang punya anak tapi kepingin keren, boleh nih beli Jimny ini. Jadi masih bisa nih buat jemputan anak sekolah, meskipun memang bagasinya kecil. Lanjut, kita lihat yuk di belakang gitu. Oke, kita langsung cek di belakang. Nah ini yang unik lagi, ini pintunya buka ke samping, jadi khas bener-bener Jeep banget ya pokoknya. Nah ini ada bagasnya, jadi kalau kalian buka tadi itu dia bisa kebuka sendiri tuh ya, tapi hati-hati dipegangin karena takutnya ada mobil atau tembok di belakang. Nah bagasi dia memang habis ya, karena mobil ini kan panjangnya pendek banget gitu, panjangnya kalau nggak salah di bawah, pokoknya di bawah 4 meter deh ini mobil dengan kemampuan off-road yang legendaris gitu. Nah ini kalau kalian mau bagasi ya, ini kalian tutup, bahkan bahan di belakangnya itu sudah pakai bahan yang rigid seperti ini. Ini memang untuk bawa barang, dan di belakang juga ada power outlet karena kebiasaan mobil off-road pasti kalian perlu listrik di belakang, entah untuk kulkas, untuk apa, biasanya orang-orang yang memang seneng
overlander gitu ya istilahnya. Jadi sedang berkemah segala macam, banyak banget kan Jimny yang di atasnya dikasih kemah gitu ya. Oke, ini kalian bisa lihat lah, bannya masih full garis, bahkan garisnya dua gitu ya, sama masih berambut juga gitu. Apalagi ya, dia masih pakai kunci, jadi seperti R3 dan Swift, kuncinya sama persis. Kita coba yuk, kita nyalain. Kita lihat kilometernya tadi yang aku bilang ya. Nah, AC-nya tadi aku sudah sempat coba, dingin banget ya, AC-nya dingin banget. Terus ini, kilometernya 944 km, jadi di bawah 1000 kilo. Benar-benar asli, dan dia fiturnya lengkap ya. Spionnya juga auto folding. Nah ini ya, semua steering switch semua lengkap, cuman memang tadi itu aja sih, dia belum auto start stop pakai tombol. Head unit juga dia sudah aslinya pakai JVC, dikasih sama Suzuki Indonesia. Dia pakai JVC yang interface-nya mirip banget sama ini ya, pionirnya Koko ya, mirip banget sama pionirnya Koko di mobil CR-V. Oke, itu aja sih tentang Jimny ini, JP74 2021, NIK-nya surat sudah keluar semua, karena biasanya ini kan CBU, jadi suratnya bisa sampai 6-7 bulan belum keluar. Ini surat sudah ready bulan 12 tahun 2021, dan pajaknya pastinya nyala masih 9 bulanan. Apalagi yang mau diomong ya, medium grey warnanya, kilometer di bawah 1000, ini kita bukanya di bawah 500 juta. Jadi kalau kalian cari iklan Indonesia, biasanya kebanyakan 99% itu harganya di atas kepala 500. Nah ini kita bukanya di bawah 500, negonya tipis aja karena ini barang kalian bisa lihat sendiri benar-benar kayak baru. Oke, itu aja. Kalau kalian mau titip jual atau titip beli mobil, jangan ragu-ragu untuk kontak Hukum Mobil, karena kita siap bantu jualkan atau carikan mobil yang tepat untuk kalian semua, dan juga carikan pembeli yang tepat untuk kalian yang mau titip jual. Dan jangan lupa yang terakhir, bantu dong Koko dan semua tim biar makin semangat bikin konten berkualitas dengan cara subscribe di channel YouTube Koko Mobil, dan juga follow di Instagram kita koko.mobil. See you next time di mobil berikutnya.